sangat meresapi filmnya. Yes. Ini menonton televisi, jadi kalau menonton itu dia terlalu kesukaan sinetron. Ah, tinggi sekali sinetronnya. Hmm. Sinetron apa Bu kesukaan? Istri tersakiti. Aku tapi nggak pernah disakiti. Mau emangnya disakiti Pak Kadir? Enggak. Istri Pak Kadir nggak sakit. Justru Pak Kadir sampean sakiti. Jadi ini acara di Indosiar judulnya Suara Hati Istri Ramadhan. Iya, iya. Ceritanya tentang apa Bu? Istri tersakiti ceritanya kan banyak kebanyakan kan suami punya istri muda. Ah. Ini istrinya ada berapa? Istrinya ada berapa? Dua. Perselingkuhan. Terus? Ini adalah hiburan buat Mbak Sum ketika dia selesai masak, lalu dia nonton sinetron. Katanya sih ini satu-satunya hiburan ketika di lockdown seperti ini. Jadi dia sangat menikmati filmnya, dia katanya ya berbagi pengalaman lah katanya kayak gitu. Kalau dia sih tidak pernah disakiti sama Pak Kadir, tapi dia yang sering menyakiti Pak Kadir, gitu katanya. Hati aku sakit, Mas. Tuh, lihat. Gimana saat Mbak Sum memperhatikan film sinetronnya ini? Aku sakit, Mas. Aku sakit. Kata sinetronnya begitu. Aku gak bisa, Mas. Dia sekali memperhatikan sinetron aku ini. Aku gak bisa tidur tenang. Sangat meresapi filmnya. Yes. Ini iklan. Jangan lupa subscribe ya. Selamat berbuka puasa teman-teman. Ini makanannya sudah jadi. Tara. Nasi bakar. Nasi bakar ala Bu Sum, Bu Kadir. Ini yang buatannya Bu. Kita cari perbedaannya ya. Buatannya Bu Sum nih. Sangat bleketek itu. Maksudnya gendut. Punya saya seks lah ramping. Saya enggak bisa membungkusnya. Kita akan makan ini sekarang, saya makan punya aku dulu ya. Ini saya taruh di sini dulu. Kita buka. Nenet. Ini sudah jam buka puasa, jadi kita boleh makan. Padahal enggak puasa. Ini sangat garing adahnya. Bungkusnya ini sangat garing, boleh dimakan. Kriuk-kriuk. Bisa lihat kan? Sangat menggoda iman. Mantap. Ini kita cium dulu. Ikannya enak sekali. Selamat berbuka teman-teman. Kalau Mbak Sum dia nggak mau makan makanannya sendiri karena dia sudah kenyang. Dan dia kadang suka nasi bakar, Pak. Buat buka puasa. Buka puasa. Oh, iya. Bikin sendiri. Ya. Nih, kalau Mbak Sum dia enggak mau makan masakannya sendiri. Bukan enggak mau, dia udah merasa kenyang. Jadi dia selalu membagikan masakannya. Selalu ini makannya tak online. Dia selalu makanannya online. Ini enak banget, sumpah. Gak bohong. Tanpa kita harus main. Gak mau jadi suami. Kalau nasi bakar seporsi berapa? Yang seperti itu aku tadi yang
jualan nasi bakar. Kalau nasi merah dibakar enak ya? Tapi harus pakai santan dulu. Ada durinya. Bawang buat besok. Ini saat saya makan nasi bakarnya, Mbak Sum kepengen makan McD. Katanya dia nyidam, pengen makan makanan yang kayak anak muda gitu. Jadi dia ambil uang dulu nih, dia ambil uang, aku yang pesenin dari ojek online. Dia emang kayak gitu teman-teman, walaupun punya catering tapi dia masih pengen merasakan makanan yang lain. Tidak fanatik. Ya, jangan fanatik. Fanatik itu tidak baik, oke? Ini enak banget sumpah. Aku enggak bohong. Rasanya tuh bumbunya berasa banget. Habis. Habis. Terima kasih Ko Senderku Catering. Saya jadi tidak lapar setiap hari. Masuk ini dong. Mantap. Mantap, guys. Enak, guys. Saya kalau lapar ya. Telepon di nomornya nanti saya kasih. 081. Heeh. Lupa. 25 9000 9000 289 289 atas nama Konsen Provo Catering. Terima kasih.